Selamat malam teman-teman, kali ini gua akan bermain game horror lagi yang berjudul Boil Noodles at Night atau artinya memasak Indomie goreng di malam hari. Kita nunggu basa-basi, kita langsung play aja ya guys ya. Press A, okay. Aku tidak bisa tidur. Mungkin karena mungkin makan mie bisa membuatku ngantuk dan tidur. Okay. Aku ingin memasak mie. Semoga ada sisa mie di dalam kulkas. Oke, siap. Grafiknya so good ya. So far so good. Oke, ini mie-nya cuma satu. Ini tidak akan membuatku kenyang. Aku harus membeli lagi. Oke. Ini cukup serakah juga ya orang. Toilet. Yuh, ada flashlight. Oke. Oh, ini kamar kita nih. Ada suara langkah, ada step coy. Oke, kita keluar untuk membeli. Aku ingin pergi ke kanan. Siap. Gak bisa lari cenah. Gak bisa lari cenah. Dimanakah supermarketnya? Oh itu guys. Semoga itu supermarketnya. Gelap banget supermarketnya. Oh, warung Madura nih. Mukanya bisa santai nggak, Pak? Apa yang kamu beli? Saya ingin membeli mie, Pak. Mie? Mie-nya habis. Oh, makasih. Oke, wis. Si kumpret nih muka nggak ada muka. Ke anjir. Wah, ini sus si orang ini sus. Isi, Pak. Oke, aku akan oh, balik ke rumah. Gak bisa belanja lagi, guys. Aku akan balik ke rumah dan hanya memakan satu buah mie saja. Mie-nya habis. Oke, aku akan memasak satu mie saja. Oke, tidak masalah. Creepy guys, ada suara ini. Tutup. Wah, tadi lupa tutup pintu. Kok kamar sih? Oke, ini dia kita. Tadi kan mie-nya satu guys ya, kok bisa tiba-tiba dua guys? Terus gimana nih? Nggak bisa di. Nah, kenapa ada dua mie sekarang? Aku tidak peduli, aku ingin masak. Oke, aku masukkan air ke dalam air rebusan. Aku lupa untuk membeli air. Tidak ada air di rumahku. Wah. Beli air lagi ke rumah. Oke, ini kulkas. WC. Oke, kulkasnya bukanya santai dong. Usah. Oke, oh iya tutup pintu, guys. Siap. Kita ke warung Madura lagi guys. Beli air, lupa beli air. Ini creepy banget, ini sepi banget sini guys. Gelap gulita. Ada suara step mendekati gitu guys. Woi, ih, orang tadi nggak ada cuy. Halo pak. Halo. Woi, interaksi dong. Nggak bisa diinteraksi. Oh ini oke okay. Oke okay. Buy a drink. Bayar. Siap. Kita udah bayar. Teman. Dari tadi aku sendirian pak. Seorang yang tadi di sampingmu adalah katanya temanmu gitu. Tidak, aku hanya sendiri di rumah. Aku tidak tahu dia. Kamu sendiri di rumah? Iya, aku baru di sini. Aku tidak tahu siapapun. Dan dia pun di situ, bro. What the hell you doing, man? Ayo dong ngomong. Muka nggak ada muka gitu. Nggak boleh ngikut lo, awas aja lo ngikut. Gue cuma punya mie dua, anjir. Dan gue orangnya hilang. Oh ada masih. Sorry. Gue mau makan mie sendirian, nggak boleh makan mie juga lo.
Oke, sepertinya aman, guys. Oke, tutup lagi, tutup lagi. Siap. Oke, kita masak mie. Masukkan satu. Weis, gak sopan ya rumah orang. Aduh, guys. Santai dong. Hut. Siapa tadi? Siapa tadi? Ganggu orang bikin mie aja. Yuk, masak mie satu. Satu lagi. Nice. Oke, kita tunggu. Natar, natar. Tata agak panik sih. Oke. Oh, ada waktunya, ada waktunya. Masak mie sendirian. Lagi tiba-tiba mie-nya ada dua, guys. Tadi awalnya satu, tiba-tiba ada dua. Oh, bisa di zoom, oke. Oke, timer satu matang. Oke, kita taruh di sini. Aku akan duduk dan makan mie. Lah, nggak ditaruh di piring. Oke. Oh, makan di situ, guys. Aku akan duduk dan makan mie. Di mana duduknya, coy? Oh, di sini. Siap. Aku butuh piring. Oke. Taruh sini, siap. Satu lagi. Ini mie-nya nggak dituang gitu. Oke. Wush. Coba ganjur. Nah, ini dia Indomie, Indomie seleraku. A juice drink it look better. Oh, kalau ada jus mungkin lebih enak gitu. Aduh. Makan aja apa beli minum, guys? Nggak enak kali ya kalau makan nggak ada minum ya. Udah kita beli minum. Kita beli minum ke siapa yang mengetuk pintuku tadi? Oke, aku harus membeli minum. Hop. Wih, tutup, tutup, tutup. Oke, sip. Kita ke warung Madura lagi, beli jus. Jus atau kita beli. Enaknya makan mie pakai jus ya, guys ya. Aduh. Oke, okay, nggak ada orang, aman. Ini namanya warung Madura 24 jam. Wait, shit. Fuck. Kok lu yang jaga sih? Bapak tadi mana, coy? Where are you? Where is the man? Mana bapak yang tadi? Him? Oh, behind you. Belakangku. Nggak ada, coy. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Ini orang creepy banget dah. Behind you katanya. Di belakangku katanya. Balik ke rumah cina. Oke, kita balik ke rumah. Kampret. Bapak-bapak tadi gak ada, coy. Malah orang sus itu. Orang sus. Orang yang mencurigakan. Warung Madura diretas. Ya udahlah, kita makan mie tanpa minum. What? What? Ada orang. Ada orang di sini. Wah! You were killed. Kamu dibunuh. Oh, bad ending. Kamu dibunuh dan dimasukkan ke paket mie seperti korban sebelumnya. Bad ending, guys. Good endingnya gimana ya? Bad ending, coy.
Oke okay, dah. Oke okay, untuk game kali ini mungkin di bad ending, nanti untuk good endingnya gue bakal main lagi nanti di episode selanjutnya. So, that's it. Bad ending makan mie malam-malam. Nanti gue bakal cari ending yang berikutnya ya. Karena di sini ada tiga ending guys. Mungkin good ending, bad ending, atau kill ending gitu. Kita sebagai pembunuh gitu. Oke, okay, see you in the next video game. Bye.